11 orang peserta telah berjaya menyelesaikan cabaran serta melalui peringkat penyingkiran pada episod yang lepas. Untuk episod kali ini, sekali lagi para peserta akan mengharungi cabaran yang akan diberikan. Siapakah antara mereka yang layak ke peringkat seterusnya? Marilah sama-sama kita saksikan di dalam rancangan Darah Kenyal. Cabaran pada minggu yang lepas adalah merupakan sebuah cabaran contemporary, iaitu catwalk modeling. Pada minggu ini pula, para peserta perlu mengharungi cabaran tradisional. Cabaran ini merupakan salah satu elemen utama dalam rancangan Darah Kenyal. Mampukah para peserta mengharungi cabaran yang akan diberikan? Sama-sama kita saksikan. Nama saya Fred Kamne. Saya merupakan koreografer di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sarawak, atau lebih ringkas lagi dipanggil JKKN Sarawak. Dan saya merupakan mentor serta juri bagi cabaran kali ini. Today dengan kami, we will have a dance class, tarian tradisional. Tapi sebelumnya, mau tanya dulu, cikgu mau tanya, siapa yang ada pengalaman atau pandai bertandak? Boleh tahan? Banyak juga. Bila you tahu untuk diorang ni peserta untuk pageant kan? So, I didn't expect diorang boleh ataupun pandai bertandak. Banyak angkat tangan. So, I was a little bit surprised. Gerak yang akan kami ajar tu basic. It's not very complicated untuk kita orang. Negeri Sarawak tu ada banyak etnik, right? Etnik yang akan cikgu ajar is Iban, Bidayu dan Orang Ulu. This is the major one yang ada di Sarawak, which is our iconic punya tribe. So kita akan belajar basic ni, asasnya. So kita prepare diri untuk mulakan latihan. Alright? Okay. The basic part yang you all have to know adalah tarian etnik dia harus kaki dia kena rendah. Okay. Kemudian dada tu harus tegak, badan tu tegak, sisi tegak, and then your leg should be bend a little. Okay, so automatically bila you bend, you punya punggung akan tertolak ke belakang. So it will nampak, you nampak sexy and nampak elegant. Itu adalah dia punya signature untuk penari-penari Sarawak. Alright, so kita akan mulakan dengan ragam satu. Okay, the first basic is the hand movement. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. And after that, dia punya leg is just step touch. One, two, three, four, five, six, seven and eight. Saya dah biasa dengan cabaran kali ini, iaitu menari. Okey. Jadi rasa macam senangnya. Okey. Kacang je tu macam itulah. Next movement, kita akan buat gerak tara. Okey, gerak tara ni simple. Dia cuma gerak movement four counting ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. Menari itu bukan bakat yang saya ada, tapi kalau dah macam berminat tu, memang nak sangatlah menari. Enam, tujuh dan lapan. So we combine gerak tara and then terus relax. Okay, five, six, seven and eight and one, two, three,
4, 5, 6, 7, and bila start the class with the first ethnic aja, tengok boleh kata cepat tangkap. Adalah 2, 3, kucil sikit. And add. Okay, sampai di sana, selesailah sudah gerak tari etnik Bidayu untuk pagi ini. The next one, kita akan belajar tarian etnik Iban. Okay, ini Iban ni tak susah juga, simple. Okay, okay, kita mulakan. Okay, ini gerak tangan dia, just tolak ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Saya boleh buat kali ini, untuk cabaran kali ini. Saya boleh buat, saya mesti juga menang untuk cabaran kali ini juga. Seven and eight. Okay, good. The next movement, kita akan bergerak kiri dan kanan. Dia macam ini ya, cikgu tunjuk dulu. One, two, three, four, five, six, seven and eight. Okay, kita buat sama-sama. Surprisingly, cepat catch up. And then tengok, okay, lenggok pun ada, and gaya pun ada. Dia orang pun they have their own flavor untuk bergerak. Then continue to gerak tarian Iban, terus pergi ke tarian orang Ulu. Okay, kita belajar kaki. Seven and eight. Memula kaki ngajat, tarik angkat satu kaki sebelah kiri. At the same time, you move your body ataupun tolak punggung ke kanan. Satu, dua, tiga dan empat. Bagi aku happy and sangat gembira dalam program tu. Lepas aku sikit minat dalam bidang tarian. Five, six, seven and eight. So kita combine tangan dan kaki. 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, and 4. Abang dah terlalu beberapa tahun dah nak menari. So kita ada break cabaran tu. Saya tak bisa gagal mimik lah. Tapi ingatlah aku akan buat cuba buat yang terbaik. 5, 6, 7, and 8. Okay, habis sampai si aja gerak untuk etnik Iban. Okay. Sekarang kita akan sambung kepada etnik yang terakhir, yaitu etnik orang Ulu. So, ready? Seven and eight and one, two, three and four. 5, 6, 7 and 8. Tak pernah give up. Nampaklah di muka tu nampak kesungguhan diorang nak belajar. And then ada kawan-kawan yang pandai tu, dia membantulah kawan-kawan yang lain. So bagi saya boleh tahanlah. Diorang punya effort tu yang saya suka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. The next one adalah gerak tolak. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, kalau kaki ya cantik aja. Ya. Satu, dua, tek tiga, empat, tek lima, enam, tek tujuh, lapan. Boleh ya? Okay, sampai itu saja gerak untuk etnik orang Ulu. Sabar. Okey, anda telah mempelajari 3 tarian etnik, yaitu Bidayu, Iban dan Orang Ulu. Jadi sampai di sini saja kelas kita untuk tarian tradisional. Bendanya senanglah lepas aku dah selalu ngadu tarian tradisional terutama yang. Anda dah belajar 3 tarian etnik tadi.
Jadi saya nak mengumumkan cabaran bagi episod ini. Okay, bagi cabaran yang ini, anda akan dibagi kepada 3 kumpulan. Jadi bagi memilih 2 kumpulan yang pertama ini, saya menjemput 2 pemenang episod yang lepas, iaitu Steffi dan Clara. Baiklah, mereka berdua akan memilih ahli kumpulan mereka dahulu. Saki baki yang seterusnya tu, 3 orang tu akan buat kumpulan sendiri. Okey, untuk kumpulan kami berdua, saya akan memilih 2 lagi ahli kumpulan. Alicia dan Priscilla. Aduh, aku kumpulan sidak ya. Lepas sidak ya nadai pengalaman dalam tarian, jadi aku perlu nolong sidak ya. Untuk kumpulan kedua, saya akan memilih Monica, ya. Emisia, Amanda dan juga Tonia. Aku bersyukur lepas aku dikategori dalam 4 penari yang cukup berbakat. Selebihnya, Lofresca, Derry dengan Deshila akan disatukan jadi kumpulan yang ketiga. Sejujurnya kami si rasa sidaknya si pandai menari. Kami si mau fikir macam-macam before kami membuat latihan bersama sidak dulu. Cabaran yang saya akan bagi kepada anda semua pada hari ini adalah cabaran koreografi. Saya akan memberi 1 muzik. Jadi setiap kumpulan akan mencipta sebuah tarian menggunakan asas-asas yang kita telah belajar tadi. Dan you all diberi kebebasan secara kreativiti untuk membuat pola lantai, ubah-ubah gerak supaya persembahan itu jadi lebih menarik. Dan mana kumpulan yang dapat memberi saya something yang wow, dia adalah kumpulan yang pemenang nanti untuk cabaran ini. Susahlah, tapi actually-nya bila dah training, bila dah praktis, saya yakin saya boleh menang cabaran ini. Bila dah ada basic, kami dah pesan dengan sidaknya. With all the basics yang dah belajar, buat 1 koreografi tarian, ikut kreativiti masing-masing and jangan terkongkong. So, bagi yang terbaik. So kita lihatlah mampu ke tidak mereka membuat cabaran nanti. Okay girls, kumpul lah. Cikgu dah lihat persembahan ataupun latihan anda semua. Jadi saya nampak anda sudah bersedia. Selepas ini kita akan bergerak ke auditorium untuk anda membuat persembahan dan di situlah cabaran anda akan dinilai. So cikgu akan bagi masa untuk anda untuk bersiap. Nanti anda akan menggunakan busana tradisional dan bring the best to the stage. Tunjukkanlah kehebatan anda dalam cabaran ini. Okay, good luck everybody. Yes, aku cukup yakin aku boleh menang hari itu. Laban aku bisik, jadi aku penari yang cukup bakat dalam kumpulan aku. Kami yakin kami akan menang cabaran itu sebab kami rasa kami berkebolehan untuk mempelajari sesuatu dengan sidak. Aku bisa pengalaman, juga tarian. Jadi aku yakin kumpulan kami boleh menang dari kumpulan Bukai.
adalah seorang yang tidak pandai menari dan tidak suka menari. Dan saya memilih Alicia kerana saya yakin dan tahu dia ada kesabaran itu untuk mengajar saya kerana saya ingin marah ke peringkat akhir. Walaupun Maya latihan bisa yang hampir putus asa, Maya ngadu tarian, bisa yang nyabak. Tapi sebagai penari, aku membimbing sidak ayah ngadu tarian di mana. Seorang leader dalam grupnya cukup memuaskan laban aku bisa tiga ikut penari yang cukup berbakat dan aku cukup yakin grup kami akan menang untuk cabaran itu. Susah sebab saya tidak pandai menari, tapi saya sangat-sangat put the effort supaya saya dapat bekerja kumpulan dengan kumpulan saya dan membanggakan kumpulan saya. Saya yang diberikan terlalu singkat tapi dapat menghasilkan satu persembahan yang menarik. Agak banggalah, boleh kata proud of them. Memang sangat mengejutkanlah. Si sangka juga lah macam boleh jadi macam ni. Ha,
Hai, salam sejahtera kepada semua. Okey, so pertama sekali syabas dan tahniah kerana berjaya membuat persembahan yang ringkas. Hai, nama saya Rezeki Ramisek. Saya adalah jurulatih seni tari di Sekolah Seni Malaysia Sarawak dan saya adalah salah seorang juri dalam program Darah Kenyalang. Okey, jadi secara keseluruhan persembahan yang menarik pada ketiga-tiga kumpulan dan dampak nampak kreativiti yang ditonjolkan oleh kita orang semua. Okey, dari salah satu point, good point kepada semua kumpulan, kreativiti yang nampak dan usaha yang nampak. Secara keseluruhannya persembahan yang ditunjukkan oleh mereka baik dan saya rasa berbangga jugalah dapat penanggan yang pun performanya menarik dan kesungguhan para penari untuk melakukan cabaran yang diberikan. Okey, walaupun terdapat beberapa kelemahan penari, okey, kelemahan bukan kesilapanlah, kelemahan yang ditunjukkan oleh penari dalam persembahan itu adalah satu perkara yang biasa dalam mana-mana persembahan. Okey, ada yang nampak lebih berkeyakinan, ada yang nampak kurang berkeyakinan, itu biasa. Tetapi nasihat kami kepada kita orang semua, okey, perlu mempelajari lagi, menguasai lagi gerak tari kerana tarian tradisional yang terdapat di Sarawak adalah sesuatu yang istimewa dan perlu dikuasai oleh kita orang semua, darah-darah Kenyalang yang bakal menjadi wajah yang akan mewakili kita satu hari nanti. Okey, terima kasih Cikgu Rezeki. And girls, kita jumpa di peringkat penyingkiran. Hi Cikgu Friend. Hi. Selamat datang. Yeah. And Wendy. So hari tu kita tiga nak mau nanggar review dan challenge dari kan. Challenge. Okay. Yeah. Satu hari nak kita training sedaknya dia. Sehari aja sedaknya. Okay. So kini tu boleh kita nanggar reviewnya. Okay. Kita tengok lah. Okay. Ini pun stage presentation yang mukanya menang kacak. Okay. Yang confident, senyumnya si pandai, si pandai putus-putus lah. Okay. Tarikannya ada. Macamnya really enjoy to be doing this activity, kan? You see dia punya confident level mukanya. And then dia nampak very graceful as a group. Macam orang pun si sangkanya. Si pandai bertandak. Yang macam boring dia macam menari. Lifeless. Macam mukanya nak. Apa dia boleh lakukan itu? Oh, itu dia. Macam terpaksa. Ya, Komadah tak mungkin ya bukan, it's not her forte, it's not her talent lah, bukan minatnya bah. Ya, actually ada talent, cuma si mengeluarkan talentnya. She put in the effort, effort ada, tapi still nampak awkward. Sebab berbeza kan, sebagai penari punya saya ada talent, apa-apa punya saya akan dapat bola. Dia pun senyum very sweet, dia overdue, tapi dia ada audience, macam you as a ya, macam ada tarikan godaan. Begini kiri, tekotnya. Begini kanan, tekotnya. Mata kita tekotnya. Dia sama macam baju bidayu nak. Nangganya overdue, tapi orang si berapa nampak nangganya. Yeah. Daripada you ambil yang graceful, relax-relax, naturally orang kan mata you akan tertarik dengan dia seorang. Okay, maybe pas tu kelak kita akan nangga sedikit lagi. Pasal kita akan nangga more lagi lah. Kita boleh beri komen lagi pas tu. Okay. Okay. Alright. Okay guys, ready? Let's go. Okay. Kembali lagi kita dalam sesi penyingkiran dan kita orang masih bersama kami, Willy Alfred, host kita orang dalam rancangan Darah Kenyalang. Untuk penyingkirannya lepas, seorang peserta kita iaitu Jocelyn telah meninggalkan pentas Darah Kenyalang. Jadi untuk episod kali itu, tinggal 11 orang peserta yang akan bersaing untuk memastikan sidaknya si tersingkir. Sebelum kita datang bak segmen penyingkiran bak episod kali itu, kita dekat lalu ke baru dua ikut juri tetap kita, ianya Wendy Ngau Angela. Wendy Angela, nama berita. Mana? Wow, sudah cantik main malam tu. Thank you. Baju yang sponsor kan? Kai gagak kumpul tu ini. Wow. Wendy pun sama kan? Baju tu digagak kawan ko. Ah.
Terima kasih dengan juri kita, si Dato Nang, cantik, sentiasa menarik. Memang the boom. Seterusnya, kami ingin menjemput juri jemputan kita, Encik Fred Kame, yang dah jadi mentor dan mengajar peserta kita tarian tradisional untuk tas menari untuk episod kali itu. Encik Fred, apa khabar? Khabar baik. Thank you sebab kita sanggup hadir untuk rancangan Darah Kenyalang. Sama-sama. Macam biasa, setiap segmen penyingkiran, para peserta semua perlu pola tas wajib sidaknya, iaitu runway catwalk dengan tema yang berlainan. Mungkin kita nangga di episod yang sebelum tu kita ada tema cruise collection, dan minggu tu sidaknya akan ada catwalk yang bertemakan cocktail etnik contemporary. Mempersembahkan 11 peserta Darah Kenyalang. Preparation saya untuk malam ni, saya dah belajar sedaya upaya saya, dah cuba yang terbaik untuk saya jalan catwalk dengan lebih baik. Okay. Tapi disebabkan tadi terlalu nervous, jadi saya rasa macam confident tu dah down. Jadi nak saya jalan tu macam dengan rasa hati yang tak berapa itulah, senang hati. Apabila dah jalan tu, nak posting, saya rasa macam masih terfikir, masih terbawa-bawa benda tu. Ingin membuat cara tersendiri lah.
dia daripada desainer yang bernama Philip Renault. So, desainer Philip Renault ni dia adalah seorang desainer yang terkenal di Sarawak. Tema pakaian saya sekarang ni adalah tema cocktail etnik contemporary. Jadi selesai dah tas wajib peserta kita iaitu runway catwalk. Kini kita akan beralih ke sesi yang paling mencemaskan peserta kita iaitu sesi Q&A. Tapi sebelum ya, kami ingin menjemput ke semua 11 peserta Dara Kenyalang untuk tampil ke hadapan berdiri di pentas penyingkiran masing-masing. Dato, kita dekat ngepun ke sesi Q&A kita hari kumpulan satu. Ianya Steffi, Clara, Alicia, Ngau, Priscilla. Okey, dalam ahli kumpulan saya yang paling lemah dalam tarian iaitu Steffi, Clara dengan Priscilla. Ketiga mereka lah. Hi ladies. Hi. Hi. I'm not going to touch about your traditional dance, okay? Okay. But I would like to touch about your catwalk that you did earlier. I don't feel anything generally, and the rest for the rest of you at the back there, okay? Kami rasa kita orang macam berjalan dekat pasar aja, macam pergi market. Okay, there's no energy and there's no vibe in it. Okay, especially for Steffi, because you already have the background in the pageantry. You should be able to, to progress well, throughout daripada the challenge previously. You actually should be more well equipped. Okay, it's quite disappointing. I don't feel anything at all. So you are better back up. Okay. I know how tired you are. If you are here, there's a reason for you to be here, okay? All right. So, back up, okay? Okay, thank you. Yep, thank that's you. All for me. Thank you. Berdebar juga, tapi ya setiap episode memang akan ada. Anyway, saya nak tahu pun, tuan kena bersedia juga. Mungkin saya akan rasa sedikit kecewa lah sebab saya sudah buat persediaan dari awal sampai sekarang. Lagipun saya sudah rapat juga lah dengan peserta-peserta lain.
Dato kita neruskan lagi ngau kumpulan kedua ianya Lo Frenska Dishila ngau Nur Diri. Yes, memang tertekan sebab kali ini adalah untuk episod penyingkiran. Saya pun rasa macam saya tak buat yang terbaik tadi. Memang gerinti lah. Saya rasa macam saya akan terpilih untuk bottom three. Okay, hello girls. Hello. Hello. Okay, for Dishila. Huh? Kami nanggal lah. Tadi kami komen Clara susah nak senyum nak. Kita tu ada lebih lagi dah gitunya. Kita asyik senyum langsung dari awal sampai hujung performance. Your eyes while performing dia macam berterabur pandang kiri kanan sini. So it give the impression as an audience yang tengok nak kita macam menari sekadar bergerak aja. You don't put your soul into your performance. And then masa perform, badan you ataupun posture body you slouching. You nak entertain orang. Okay, ah? So for the next time ataupun next cabaran, you kena ingat benda tu. Amalkan. Alright? Okay. Thank you. Thank you. Haram kita ngau kumpulan ti penudi ianya kumpulan tiga. Tonia, Monica, Amanda ngau Emisha. If I was chosen as the bottom three, then I'll just accept my fate, I'll follow the flow. Maybe I will feel quite down, but from then on I will just accept the keputusan and try my best other times lah. Amanda memang yang menari memang partnya sangat keras kan? Ya. Yeah. Hmm. Ya, okay. Maybe saya dah talent dalam tarian. Tahu? Oh, okay. Tapi apapun, okay lah. Ya, dapat still boleh, dapat follow yang lain. Tapi gini-gini pun untuk cover sebenarnya, walaupun kita bukan penari, saya dah bakat. Tapi kita boleh menggunakan muka yang senyum. Supaya orang si gago pun kisah apa yang kita nak pula bentuk ke badan. Tapi dengan senyuman, dengan tarikan, dengan gaya muka, kan ekspresi, yes, kita dapat menarik penonton. Ya sebenarnya satu tarikan, sama juga dengan kita orang catwalk. Mungkin kita orang model, macam ni cara eye contact kita dengan penonton. Mungkin kita orang tengah di juri, macam ni eye contact kita orang dengan juri. Macam ni kita model tadi. Nampak modelnya tadi sometimes macam okay Amanda hari tu catwalk sikit berapa bagus, saya ada energy. So saya ada energy macam last week memang sangat wow, tapi hari tu memang very down, memang saya ada apa-apanya, memang totally different dah. Ya pada kami tak sedaknya macam pergi market, pergi wet market dah, bercari sayur, bercari ayam. Matanya pun macam maybe itu adalah honest opinion kami. My outfit last week send a different vibes. Yeah. So the outfit, I follow the vibe of the outfit lah. Okay. So it changes my the way I catwalk. Yeah, I know. But now kan you pakai dress. Sepatutnya pandai bawa kriteria. Macam ni membawakan dress. So dapat tak komen? Paksa overall juga komen supaya tip-tip sama juga yang belakang ah kita orang dengar. So the next challenge kami mau nanggal macam ni cara kita mulah wow. Ikutkan karakter baju yang sponsor bagi. Semua peserta dah siap dengan tugasan dan cabaran yang diberikan oleh juri-juri kita. Tapi sebelumnya kami ingin memberi ruang kepada barisan juri untuk memberi markah. Silakan juri. Pemenang bagi cabaran episod kali ini akan menerima hadiah berupa produk kerajaan daripada Nang Ori yang bernilai RM500 setiap seorang. Pemenang bagi cabaran kali ini adalah Lofrenska, Dieri dan Deshila. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, kita kembali lagi dengan segmen penyingkiran. Untuk episod kali itu,
siapakah yang bakal tersingkir. Keputusan sudah pun berada di tangan kami. Dan nama salah seorang daripada peserta kita yang disebut lepas itu pasti dan kemungkinan akan memulangkan Sash dan pastinya perjuangannya akan terhenti setakat itu. Kami akan nyebut tiga nama dan tiga nama yang sila tampil ke hadapan. Amanda, Clara dan Dishila. Sebelum kami umumkan nama peserta yang akan tersingkir untuk episod kali itu, kami ingin persilakan juri-juri kita untuk memberi komen kepada ketiga peserta kita itu. Silakan juri. Okey, Mr. Fred. Okey. Amanda, you posture kena atur balik and then don't blame your dress. Okey. Clara, rajinkan senyum lagi. You sepanjang masa too serious for me. Too stiff. And then Dishila. Sama juga. Try play with your face. Okay? Because your face, expression you, sell everything. Okay? Girls, ada sebab nak kita tiga tampil ke depan. Sebab kita tiga adalah bottom three di antara peserta yang lain. Dishila, kita tahu nak kelemahan kita. Clara, Amanda, kami harap apa yang juri dah pandang kita orang ambil sebagai iktibar dan juga nasihat. So kami akan sebut nama. Ya. Clara. Amanda. Sila. Bersama dengan kawan anda di belakang sana. Anda dua terselamat untuk penyingkiran kali ini. Dishila, Dishila. Kita faham nak kena kita seorang nak? Kami menaik kita. Setakat ni kita yakin dengan diri kita untuk join darah kenyi. Kami sih yakin 100%. Tapi kami yakin kami boleh pergi ke pusingan seterusnya dalam 70%. 70%. Kita yakin. Yakin. Benar? Yes. Kita tahu nak, Sash yang diberikan untuk kita adalah satu amanah besar untuk setiap episod yang kita dah lalui. Betul? Betul. Kita rasa kita masih layak untuk berdiri dalam rancangan Darah Kenyalang? Masih. Betul. Betul. What if kau tersingkir? Kami just terima dengan hati yang terbuka. Dishila.
nama saya terselamat untuk episod kali itu. Thank you. Sila, kembali dengan kawan anda. Dengan ia sekali lagi nasib masih menyebelahi sidaknya, bermakna si ada penyikiran untuk episod kali itu. Sampai situ aja episod kita kali itu. Terima kasih kepada penaja utama rancangan Darah Kenyalang, Nang Ori, dan si lupa jua dengan juri jemputan kita episod kali itu, Encik Fred. Terima kasih Encik Fred. Dan juga juri-juri tetap kita, Wendy dan Angela. Thank you so much. Ngau tu, aku nyurut ke diri. Bertemu baru kita buat episod ti dekat datai. Jam serta awak ti sama mayuh macam ngau. Penguji dekat ditempuh bala peserta Darah Kenyalang kita. Bye-bye. Jadi kita harap anda semua dapat menyahut cabaran ini dan kita jumpa di auditorium. Sebenarnya apabila dah berada di stage itu gemuk. Ya, faham. Sebenarnya nervous. Yeah. Untuk episod kali itu, agak-agak siapa yang akan berada di bottom three dan apakah nasib sidaknya kali itu? Teruskan bersama kami, Willy Alfred, host kita orang dalam rancangan Darah Kenyalang. Di dalam dada.